Presiden Joko Widodo mengingatkan agar daerah-daerah yang mulai memberikan relaksasi atau pelonggaran wilayah berhati-hati dalam mengambil keputusan. Presiden juga meminta masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan guna memutus penyebaran virus corona. Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri Rabu siang mengunjungi kantor gugus tugas percepatan dan penanganan COVID-19. Presiden memberikan instruksi dalam penanganan virus corona di Indonesia, terutama dalam masa transisi menuju tatanan hidup baru atau new normal. Presiden Joko Widodo meminta agar masyarakat dapat beradaptasi dengan virus corona. Presiden juga mengingatkan agar daerah-daerah yang mulai memberikan relaksasi atau pelonggaran wilayah agar berhati-hati dalam mengambil keputusan. Pembukaan sebuah daerah menuju sebuah tatanan baru, masyarakat yang produktif dan aman COVID, perlu saya ingatkan harus melalui tahapan-tahapan yang ketat, harus melalui tahapan-tahapan yang hati-hati, jangan sampai ada kesalahan kita memutuskan sehingga terjadi kenaikan kasus di sebuah daerah karena tahapan-tahapan tidak kita kerjakan secara baik. Presiden juga menginstruksikan gugus tugas percepatan dan penanganan COVID-19 agar terus mensosialisasikan protokol kesehatan agar masyarakat disiplin guna memutus mata rantai penyebaran virus corona di Indonesia.